Kamu udah mulai belum? Enggak. Hai Regi, hai. Sambil nugas ya, oke, semangat Bel. Absen dulu, oke. Okay. Absen ya. Oh, kangen masa. Selamat sore, Bruno dan warga. Selamat sore. Pe, itu lama gak, Pe, ya. Karena dikangen bohong, kemarin kita baru ketemu. Gak ada yang baru sih. Biasa saja. Makasih, Kak Bu. Senang sih di Surabaya, guys. Yours, kita di Surabaya. Surabaya. Sumpah kangen nih, bohong. Kalian udah gatel. Jujur kamu makan ini apa sih? Udah stop ya. Kemarin kita sudah bertemu. Udah makan belum? Udah. Gak boleh. Eh lah, gak boleh kangen sekarang. Gak boleh. Sama Regi ya? Hai Regi. Bagus. Sehat. Puji Tuhan sehat. Lagi di mana? Lagi. Lebih kangen Anu dibanding si dia. Bohong. Kita lagi di mana, Ci? Di Surabaya. Ya. Eh maaf tidak bisa bertemu, tidak apa-apa. Rumit sama Regi tidak, kok no. Tidak rumit sama Regi. Tebak-tebakan rumit. Seperti biasa. Coba tebak. Emang iya kemarin ketemu-ketemu. Coba tebak. Coba tebak aku satu rumit sama siapa. Rumitmu siapa? Tebak lah. Sama Asia. Gitu. Iya. Semua terharu banget. Apa ya? Manis banget. Kangen I so much bohong. Semangat Afira, semangat juga kamu beraktivitasnya. Siapa yang nanti nonton? Iya, siapa yang nonton? Oh iya, see you VC juga ya. Siapa yang sudah janji VC? Di... Cici, kamu tadi udah pesan? Belum. Aku gak nama, tadi kalau gak salah jaraknya tuh total waktu yang dibutuhin tuh kayak 45 menit. Kok mau? Kalau mau juga masih keburu tau, kita kan malam. Masih keburu. Eh aku suka deh kamu gitu. Emang kamu kalau misalnya pesan, kamu itunya gak mati? Mati lah. Kalau sambil di ini bisa gak sih double screen? Gak bisa, kayaknya gak bisa deh. Total waktu yang dibutuhkan, iya itu biasanya kalian bakal ketemu kalimat itu kalau lagi ada di pertanyaan yang menanyakan soal waktu, guys. Jika jarak ditempuh dengan kecepatan blablabla, berapa waktu yang dibutuhkan untuk blablabla gitu. Sering banget. Oh. Itu fisika ya? Yes, sir. Di samping kamu siapa tuh? Tebak. Jatuh VC nabrak jatuh tes. Nah, itu kan yang dibutuhkan biar kayak lebih semangat gitu loh sebelum mulai UTS. Ya enggak sih? Sampai jumpa Regi, ya, see you. Dewi, oh, maaf. Udah, semangat affair-nya ya. Oke, semangat juga kamu. Katanya lagi di luar. Hayo, hayo. Kok lagi di Jogja nih? Kenapa? Kok di Jogja? Aduh, aku nanti rambutnya banyak tugas, sudah ya? Bisa pecik kamu. Baiklah, tidak apa-apa, semangat kalian. Aku nanti rambutnya mau dibotak. Ih, suka banget foto kamu sama Regi. Thank you. Ih, suka foto kita, Ji. Ya, aku di belakang kamu. Enggak ada laba-laba aku di belakang kamu. Bohon. Bohon. Bohon ya. Aku kalau enggak diginiin rambutnya, aku mau twin tail. Kalau enggak diikat satu. Kamu apa sih nanti? Kapan? Nanti. Malam ini. Belum tahu sih, aku belum kepikiran. Biar mereka menebak-nebak aku dikencer apa. Oh yaudah, aku nanti pilih rambut lain dah. Biar surprise. Kamu udah ngapain aja di Surabaya? Udah makan. Lihat aja. Oke, fine. Makan nasi campur, I love it. Masa nasi campur ya? Iya gak sih? Bukan gak sih? Bukan ya? Pokoknya ada banyak lauknya udang, gitu. Udang kriuk gak sih?
Mungkin. Terus iya. ada gini. Suruh tebak mulu kayak UTS aja. UTS mah belajar bukan tebak-tebakan. Nacia mana? Nacia di mana? Nacia di mana-mana tuh? Di Jakarta? Nacia di Jakarta. Tumben sekamar sama Reji? Enggak, aku enggak sekamar. Reji, gimana Surabaya? Terakhir kali aku ke Surabaya itu kemarin Desember, kayaknya sama aja deh. Hai sobat Pek, apakah kamu pergi ke Surabaya ada mencoba kuliner khas sana? Belum tahu sih, jadi ini kayak kita baru nyampe aku beberapa jam yang lalu. Sama. Gak inget kita apa yang dimakan, udah aneh. Kan nggak tahu namanya, boleh nggak? Makasih kak buat giftnya. Tada. Jatuh VC kamu nambah sama jatuh termen aku. Aku udah lihat sih yes, kamu kirim foto gitu kan. Baik, tidak apa-apa. Gak boleh apa sih? Gak boleh harus tahu. Makasih. Ya, aku gak mau tahu. Kak Ocha buat disco ball-nya. Surabaya mau coba makan apa? Mau bebek? Mau bebek. Eh, maaf, Ci. Gak apa-apa. Mukanya. Oh, mukanya apa? Yaudah aku Surabaya makannya bebek. Iya, Paul bisa langsung makan Erin aja ya. Nah, aku makan Erin guys. Kamu kapan terakhir kali ketemu Ci Erin? Tau, pas hari yang kemarin itu, yang hari apa sih yang terakhir kali kita latihan itu? Yang rame-rame. Itu terakhir kali aku ketemu dia. Hari apa ya itu? Selasa kayaknya. Iya deh. Ya kan? Itu sudah lama sekali, men. Emang ada sate kelapa ya? Sate kelapa tidak tahu. Jadi kelapa. Semangat ya show-nya. Iya, makasih. Katanya ada sate kelapa. Kalian kamu boleh gak? Gak boleh. Biru-biru janjian, jujur enggak? Enggak, sumpah. Itu kayak tadi baik banget yang pakai baju warna biru, tapi kita gak janjian. Iya, kita tuh kayak... Emang udah sehati gimana kita sih? Kita datang terus kayak... Ih, kok biru? Iya kan? Nggak ngerti deh. Karena ya emang setiba-tiba itu. Udah liat editan belum? Udah, emang aku mas kayak ngasih foto pasti di editnya aneh-aneh, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu foto yang aku pakai filter, itu bukan mochi guys. Itu emang filternya, aku ada foto gitu terus. Kayak filternya tuh bikin muka aku jadi kayak putih tepung gitu, ngerti gak sih? Kayak, itu sebenernya kayak masker deh menurut aku, masker face mask gitu, warna putih. Terus bikin mochi sama mereka, diwarna-warnain warna hijau, warna merah, suka-suka mereka. Biarin. Ya emang biarin aja gak apa-apa. Jadi kamunya jadi ada rasa maca. Betul, betul, pintar sekali, I love you. Surabaya panas gak? Enggak terlalu lucu. Sih anginnya tapi kencang banget tadi. Emang Gen 12 sekompak itu ya, ya thanks ya. I know. Makasih ya. Makasih kak buat gift-nya. Yes. Gak kira kamu sama Delin tinggian Delin. Hah? Gak tau deh, aku lebih tinggi apa Delin lebih tinggi, gak kelihatan. Yang boleh foto macam gitu ya menurut kalian tinggian sampai... aku gue nanya, aku udah pernah liat kamu juga ya sampai Surabaya Sambang, jam, you know? Jam 12 emang 15. Iya emang iya iya tadi pilotnya masa bilang iya kan tadi kalian tau gak sih kayak beberapa menit 15 menit kita sebelum landing gitu kan pilotnya bilang
kayak udah menurunkan ketinggian kan, udah di berapa ribu kaki. Terus habis itu dia bilang perkiraan kita mendaratnya 12.15. Oke, nice. I like it. Katanya emboh, Rek, gitu, apa itu artinya? Terserah kamu. Iya deh. Emang ya rambutnya udah jelek. Enggak, masih bagus. Masih bagus, loh. Makasih, Kak Mas Jack, buat diskon. Ke Surabaya naik pesawat, keren, jalan kaki. Oh, siapa bilang jalan kaki, aku pakai tangan. Mas banget, sumpah. Yes, gede, dan tinggian kamu. Mas gede ini yang mana? Andrin pas yang mana? Yang jerapah-jerapahan itu ya? Beri sebab kamu, Reggie. Stop asking, bro. Tumben live showroom bukan IG. Yang jerapah itu si Darin agak ini kakinya tuh sebenarnya kayak kaki yang lagi ditekuk gitu, guys. Karena lagi pose gitu kan, makanya gitu. Ci Olin mana? Ci Olin di rumahnya dong. Paham. Oke. Oke, kemarin seru banget tau yang event itu, aku suka. I like it. Kayak sebenernya situ aku meng-support sportivitas. Aku tuh kemarin tuh nemu banyak yang mau curang ya. Tapi yaudah, aku cukup melihat saja. I don't like it, man. Aku terlalu tidak menyukainya, sumpah. Ketawa, aduh itu lucu banget sih sebenernya kemarin tuh pas main, karena kayak pada pengen curang, cuman aku bilang, udah gak apa-apa, kita bisa kok, pasti kalau kalah juga gak apa-apa, masih banyak game lain. Setelah aku dibilang kayak, udah banyak yang lebih curang kok, kita lebih curang aja gitu, aku masih kayak, terus aku cuman kayak, gitu, tapi udah juga aku gak curang. Aku tetap main kayak cara aku main ya udah seadanya, aku tidak mau curang. I don't like it. Bukan curang tapi bijak, nggak ada ya. Kamu tim apa, Ci? Aku amazing. Bukan hantar. Hahaha, nggak bisa curang nggak? Iya, soalnya aku disertai sama Tuhan. Thanks. Makasih Kak Ocha buat disco ball-nya. Gak apa, Ji. Yuk. Ah, itu dia. Kenapa sih BK-BK yang tahu-tahu aja? YTTA, guys. Serius? Oh, Tuhan banget, iya. Semua kalian harus denger aku kretek. Yes, Emma, I like it. Tim Hunter kece nggak kece? Gak apa-apa guys, mau ngetaunting tuh sebenarnya nggak masalah, selagi nggak curang ya udah. Kita kan itu kan buat biar suasananya lebih ini aja, biar lebih ada sifat buat jadi lebih apa namanya kompetitif, itu nggak masalah. Kompetitif gak masalah kok daripada curang. Bisa nggak? I don't like it, man. Kerja cerdas, jangan ini deh. Kerja keras, kerja cerdas, yes. Mirip suara Tigre, masa katanya emang iya. Oh, kalian jangan gitu. Tigre, apa kabar? Udah lama berjumpa di live ya kan? Tigre itu terlalu so pretty. She's so perfect, guys. Daripada si Nemarali ini mau ikut ke gitu. Semangat, bagi-bagi ya. Iya, jadi tim aku kan sebenarnya ini kan, pokoknya aku cuma dapat hadiahnya tuh kayak cuma beberapa doang. Kayak cuma dua doang kok enggak salah, tapi aku dibilang sama tim aku buat aku sama Morin aja, tapi mereka kayak aku kasihan soalnya yang lain tuh kelompok yang lain dibagiin semuanya kan. Mereka dapat masing-masing tuh dapat banyak. Jadi karena aku cuma dapat dua buat sebenarnya itu bisa buat aku sama Morin doang kan. Akhirnya karena pas aku hitung jumlahnya pas ya udah jadi semua tim aku bagian. Aku sama Morin tidak, tapi enggak apa-apa. Yang penting semuanya dapat, jadi itu kayak sebuah oleh-oleh atau hadiah biar ya gak apa-apa ya, buat biar mereka dapat juga aja, biar semuanya merasakan. Kamu baik deh, soalnya kasihan, aku nggak tega tau ngeliatnya, aku jadi kayak nggak enak gitu tau. I'm so sorry guys, tapi aku have fun banget sama kalian.
samping kamu siapa? Samping aku Ciarali. Good, good ya kan? Good kan? Ya aku gak sabar nanti malam. Seharusnya makan sendiri aja, gak usah bagi orang. Lah kenapa? Membagi berkat tidak apa-apalah. Kan semuanya udah dapat, masa mereka gak dapat? Itu kan bisa aja menjadi sesuatu yang berharga untuk beberapa orang ya. Kayak walaupun gak semua orang ngerasain itu, tapi kan seenggaknya jadi mereka kayak dapat rasa terima kasih dari kita, mereka ngerasa dihargain gitu loh. Begitu kayak buat apa? Gimana Surabaya panas ya? Panas gak sih ini, Ci? Ini karena kita belakang kita kaca, makanya kayak berasa mataharinya sumpah. Tapi aku gak berasa badan, apa-apa tau. Badan aku berasa kalau aku nyender. Tapi kalau ini aku dapat AC-nya sih dingin. Surabaya. Tapi dulu aku pas aku dulu 2022 apa 2023 kan ke Surabaya. Juga panas sih. Panas itu bertahan baik lah Beka. Terus kamu kenang-kenangannya apa yang berharga buat kamu? Ya ini sih sebenarnya selama main tuh aku ngerasa kayak, apalagi kan kita tuh selama main tuh kan berbaris ya, ganti-gantian gitu kan. Terus kita selalu dikasih duluan, aku sama Maureen selalu dikasih duluan. Ya gak sih kamu selalu dikasih duluan juga gak? Ya kan emang kita harus duluan gitu kan. Kayak princess treatment. Ya kan, terus disitu tuh aku ngerasa karena kita duluan terus, jadi kita harus yang mimpin, jadi kita yang harus jadi bukan percobaan sih, tapi emang kita yang pertama, jadi kita yang pertama kali tahu rasanya kan. Nah disitu tuh gara-gara aku rata-rata aku yang pertama, jadi aku kayak bisa mikirin buat next-nya harus gimana. Jadi aku bisa ngasih informasi yang ke belakang. Jadi rasanya kayak bukan mimpin sih, tapi seenggaknya ya yang jadi koordinatornya di tim itu. Jadi ya terus kamu masuk memori ya. Jadi aku kayak aku senang aja gitu. Jadi aku sudah memikirkan semuanya. Terus pas aku lagi ada satu game yang harus mikir kan menurut aku. Bisanya sebenarnya bisa aja ngasal jawabannya, tapi aku menurut aku itu perlu banget dipikirin kan. Terus pas aku mikir pertama kali, yang lainnya tuh masih banyak ngeluarin pendapat gini, tapi pas hasil pertamanya udah tahu, kita kan berunding lagi buat yang kedua kan. Udahannya mereka kayak ngasih ke aku, jadi buat aku yang harus mutusin gitu. Jadi aku kayak deg-degan gitu tahu sebenarnya. Jadi apa ya, selama main tuh ngerasa kayak harus mengayomi sebuah tim gitu. Tapi aku suka sih. Jadi kayak lagi berorganisasi gitu, tau gak sih? I like it. Itu yang apa? Yang ini, yang pose-pose itu, ingat gak sih? Yang ini. Itu tau gak sih? Oh, ya, iya. Itu kan harus mikir kan sebenarnya. Iya, tapi kok mau tiba-tiba juga bisa aja kan? Nah itu, menurut aku harus mikir sebenarnya. Aku gak ngerti, tapi itu maksudnya gimana, Yuyor? Itu kayak sweet sebenarnya. Oh, tapi kita semua harus sama. Iya, betul. Bukan tumbal guys, tidak. Tapi emang harus pertama. Tapi aku seneng sih pertama aku bisa menyusun strategi jadinya. Makasih Kak Daiva Bayu buat diskobolnya. Jangan lemparkan tanggung jawab, gak apa-apa. Itu dibutuhkan kok, apalagi di organisasi men. Kamu paling suka games apa sih? Aku paling suka yang apa, yang sungai itu. Jadi kita harus berdiri di itu kayak gampang banget sebenarnya, tau menurut aku. Jadi kayak paling asik. Aku paling suka aku paling suka yang pakai pipa. Oh iya, itu juga seru. Makasih Kak buat diskon. Jadi lagi yes. Makasih Kak Jendra buat diskonnya. Senang banget sama kamu, rasanya gak puas buat kenalan si UVC ya. Oke, si UVC. Apapun asal gak yang pakai sumpit. Tapi yang sumpit tuh gampang tahu sebenernya. Kita ketemu disana jadi musuh. Erin gak bener lempar pasang. Jangan gitu, itu dia panik kan sebelumnya kan Nacia terus kan. Jadi mungkin Erin kayak tidak belum punya taktik gitu loh. Iya apa? Tapi aku sedih sih musuh jadi musuh Erin sebenarnya. Cici, katanya solusi buat Candy Campus. Solusi? Buat daftar? Apa-apa? Solusi. Kayaknya apa? Ini deh, apa quotes. Kayak tips. Oh tips buat Candy Campus. Kan udah pendaftaran udah tutup gak sih? Iya ya.
Yang lolos berarti semangat ya. Iya, yang semangat men. Mau keluar dulu ya baterai HP, aku mau habis. Oke, okay, bye bye baterai HP, aku juga udah mau habis. Harapan bukan tips. Aku habisin tips, charge. Tips. Kata-kata hari ini dong. Makasih, tadi udah deh kayaknya, tapi aku udah gak inget tadi apa kata-katanya. Tapi gak apa sih, menurut aku tuh event yang kemarin tuh seru banget. Ini event pertama kita, terus kayak yaudah seru aja. Walaupun aku pernah bilang, aku sebenernya kurang apa, kayak apa ya, bukan gak suka, tapi kayak takut aja kalau ada lomba-lomba kayak gitu. Apalagi kalau misal versus gitu kan sebenarnya. Karena yang gak enak aja. Tapi kemarin seru. Aku cukup have fun untuk memikirkan rasa tidak enaknya gitu loh. Terus juga tim aku juga apa interaktif menurut aku beberapa. Well, yang enggak interaktif juga tetap aku ajak ngomong sih kemarin itu. Terus aku tuh selama main sumpah aku full mengucapkan semangat doang, guys. Mereka kan kayak di taunting gitu kan. Aku sebenarnya udah tahu tim yang bakal nge-taunting tuh siapa aja. Aku udah bilang juga ke mereka, ini tim yang ini pasti bakal nge-taunting kita gitu. Terus aku bilang ke mereka, udah gak usah dipeduliin. Tapi tetap aja mereka masih mempedulikannya. Jadi kayak mereka saling adu omongan gitu loh. Terus aku juga yang kayak bagian kayak, gak apa, gak apa. Aku menutupi taunting mereka pakai, gak apa, udah gak usah peduliin mereka. Semangat ya, semangat semuanya. Tenang aja, kita fokusnya sama diri kita sendiri kok. Enggak, nanti kita bakal gini. Semangat. Terus mereka tetap aja gak taunting. Jadi aku full ngomong gitu biar mereka gak fokus sama tauntingan masing-masing gitu. Tidak apa-apa. Terus jadi KKP aja, memang. Kamu ini sambil ngecas ya orang, udah penuh HP-nya, itu Ci Arali cerita apaan tuh kan gak dengerin. Orang ngomong gak didengerin. Kamu tim hore, tidak juga. Masih no support, betul. Karena kalau orang udah keburu kesel duluan tuh mainnya jadi gak jelas. Itu terjadi sih di tim aku, sempat terjadi beberapa kali. Tapi kayak ya udah kira pas udah misal kalah ya nanti mereka kayak mukanya udah kayak aduh harusnya gini aku kayak gak apa nice try semuanya nice. Tapi try tenang aja semua ya, nice try gitu ya ambis banget mereka karena tauntingannya itu loh jadi ambis. Terus ya udah nice try gitu. Terus ya udah akhirnya kalau mereka udah saling kayak gini aku kayak gini terus mereka kalau udah berarti kayak gini oke gitu baru aku berhenti ngomong. Kalau enggak tuh kayak mereka masih saling beradu argumen gitu loh. Harusnya gini kayak enggak kalau misalnya emang udah kak tuh iya bener kata orang ya kalau kalah tuh menjelaskan guys. Padahal menurut aku kita masih ada pertandingan selanjutnya daripada menjelaskan yang itu. Mending kita fokus dulu perbaiki emosi kita, perbaiki pikiran kita biar lebih fokus sama game selanjutnya karena belum berakhir, belum selesai, masih ada yang menunggu di depan gitu. Makanya mereka harus sabar, harus bisa mengatur emosinya gitu lah. Tapi kamu tipikal mencari kemenangan atau kekalahan? Kok bisa cari kemenangan, kenapa harus kekalahan? Kemenangan tidak dicari guys, diperjuangkan, you know. Akan menang merayakan, kalah menjelaskan, udah pasti kayak gitu. WK apa sih? Gak jelas. Sebenernya kemarin kamu juga pengen menang. Ya kenapa tidak? Aku pengen tim aku menang. Aku tidak mementingkan. Sebenernya aku biasa aja, cuman karena aku melihat kayak tim aku pengen menang ya makanya itu aku putar otak mulu. Aku maksudnya cari strategi biar mereka tetap tenang, tapi kita bisa menang. Oh iya. Tetap tenang tapi bisa menang. Itu susah emang. Kok kamu rambutnya panjang banget? Emang. Jadi bisa sampai di timnya banyak. Keren tim aku tau. Mereka keren semua. Emang keren kan? Bagus. Bahasanya keren banget. I know guys. Thank you.
Tapi kalau menang kok di games yang injak puzzle. Ya karena itu dari pikiran aku sendiri, aku udah tahu cara main, aku udah tahu konsepnya. Kan tim kamu ngikutin konsep aku. Makanya enggak iya tau. Terus aku juga sebelumnya pas kalau aku udah dapat konsep mainnya, aku ngasih tahu dulu ke tim aku, udah aku briefing dulu biar mereka paham. Kalau ada satu yang gak paham, terus kan jadi menghambat ya. Makanya harus dikasih tahu dulu guys, gak bisa ngasal sebenarnya kalau main. Lah aku gak tahu cara main. Hah? Lah aku gak tahu cara main. Gak tahu cara main apa? Reji apa? Ini okay. Smart thinking ya kan? Pengen ke mall. Stop kepedean, gak kepedean? Emang benar. Ada yang beban gak di tim kamu? Enggak. Masa? Aman aja. Enggak, saya sama aku enggak. Enggak ada yang beban. Karena udah di briefing, kalau enggak di briefing ya enggak tahu. Kalau aku sih Ripka marah-marah terus. Emang iya. Emang iya. Kok bisa sih dia marah-marah? Ayo Soka, Sok. Enggak sama. Dia mukul-mukul aku. Oh iya. Iya. Cuma. Kalau di tim aku tuh kan Morin ya, Morin juga kalem banget. Jadi kayak udah di tim aku tuh yang banyak teriak tuh kalau enggak ya anggota tim aku, kalau enggak akunya yang kayak cuma bilang, "Ayo kok gini, semangat semangat gitu." Itu doang. Enggak ada yang Ripka marahin kakak-kakaknya. Ah, sumpah ya lucu. Kakaknya dikatain lemot. Ah. Aduh, kayak gitu. Naga. Jelas ya. Aku pengen snack. Kalau dia aku ada di Erin beban. Nggak boleh gitu. Nggak ada yang beban. Di tim Yaya nggak ada yang heboh marah-marah. Sebenarnya enggak sih, tapi ada yang misalnya kita habis kalah, terus mereka ada yang mengeluarkan statement, harusnya tadi gini. Yang tadi aku bilang, kalau kalah pasti menjelaskan kan. Terus ya udah aku nerima aja apa yang mereka kasih statement mereka. Abis itu kayak pendapat mereka kenapa kita bisa kalah tuh aku terima semuanya. Terus ya udah ntar aku kayak lihat lagi kenapa bisa kalah sebenarnya. Gitu. Katanya kamu kemarin galak, mana ada? Gak ada yang bilang aku galak, malah itu ada yang bilang aku positif banget. Mana aku gak ada galak apa? Ya ini koreo K-pop. Terus bajunya Reji, ya Reji pengen es deh. Jadi pada takut sama kamu gak sih temen? Kenapa takut? Merinding. Pemerintahan timnya demokrasi banget. Yes. Gak kemarin kamu gak ada ya. Pengen ke mall. SLF itu apa tadi? Ada yang tahu? Ah, iya. Iya, kamu lihat. Aku lihat tadi SLF-nya Levi itu. Kapan? Tadi pas kita lagi ini naik. Terus dia bawanya kan susah ya. Aku udah duluan. Iya, kamu udah duluan. Aku lihat itu pas banget kamu baru aja naik itu sumpah jatuh soalnya. Oh, pantesan dia enggak masuk-masuk. Iya. Itu tumpah. Padahal udah ditungguin Kak Anin tahu dia. Terus jadinya Kak Anin nungguin Levi enggak nih? Enggak tahu deh, enggak. Oh, enggak. Enggak deh kayaknya, enggak tahu aku enggak ngeliat tadi. Nangis enggak dia kenapa nangis? Ya udah deh aku pengen lagi deh, tapi event itu kayak gitu lagi games gitu seru ya. Tapi tuh yang kita yang hunter tuh ribet tau kita mau bawa senjata. Tapi bisa ditaro kan? Iya, cuman apa ya itu sih emang kalau makanya aku bilang kamu pas selama main tuh ini nggak ngerasa keselnya nggak sama main? Enggak sih. Enggak kan kayak biasa aja. Aku malah kadang lucu ngeliatin ekspresi mereka yang kayak benar-benar berjuang itu untuk mendapatkan kemenangannya. Tapi di satu sisi tuh kayak pas udah selesai main tuh aku ngerasa kayak kehilangan semuanya, ngerti gak sih? Kehilangan rasa. Masa kan tadi kayak mereka excited banget kayak pengen menang gini-gini. Tapi pas selesai main kan kayak udah duduk doang kan. Terus ngobrol-ngobrol sharing-sharing dong. Itu tuh kayak ternyata tuh mereka semua gini. Aku kayak takut aja mereka keburu apa ya, capek terus bad mood gitu loh. Aku takut ngeliat mereka kayak gitu. Tapi di tim aku tuh ada sebagian tuh ada yang biasa aja, sebagian tuh ada yang ambis banget gitu loh.
Terus jadi mainnya gimana tuh? Jadi yang biasa aja tetap berjuang ya, atau? Iya, juga tetap ikutan. Pas apalagi ditambah Ripka-nya. Iya. Tapi selalu tahu jadinya. Lucu deh. Iya, like ya. Reji apa? Hai Reji, halo. PDKT aja lo, langsung aja lah, gas lah, ngapain ke aku dulu? Aku tidak akan menjadi pengantar kalian, guys. Langsung lebih mantap, ay. Langsung lebih satsep dibanding ada pengantar-pengantar. Nanti kalau ada miskom, repot. Jadi langsung aja. Tipsal apa? Rambut aku keren. Rambut sendiri. Yes, thank you. Yes, Amar. Coba makan Surabaya. Okay, nanti ya. Tadi aku baru makan soalnya. Oh iya. Aku pengen beli martabak. Tapi nanti dapat 9 enggak sih kayaknya? Iya. Oke, teman-teman. Karena ini sudah suruh Reji diam. Reji, kamu disuruh diam, Ji. Oh gitu. Nih, lihat nih. Tuh kan aku disuruh diam, ya udah aku baca podium. Tuh, coba so. Yang ke-13 ada Kak Kiki dan makasih Kak Kiki dan buat gift-nya. Parah kalian mah. Siapa tuh tadi yang bilang tuh? Yang ke-12 ada aku nih, guys. Makasih banyak Kak Belalang buat gift-nya. Bocah kundungan. Lah. Yang ke-11 ada Kak Rasya. Parah nih. Apalah kalian nih. Yang ke-10 ada Kak Lalat Buan. Makasih Kak Lalat Buan buat gift-nya. Ya tuh marahin tuh. Yang kesembilan Kak Aiden, makasih banyak Kak Aiden buat gift-nya ya. Coba lihat sok muka Reja tuh. Abis itu yang ke-8 ada Kak Kevin-nya. Makasih Kak Kevin-nya buat gift-nya. Yang ke-7 ada Kak Mario PBG Reji. Makasih Kak Mario underscore kids buat gift-nya. Maksudnya ngeselin banget, mana ada? Abis itu yang kamu ada kamu. Oh ya, aku mau klarifikasi soal kentang. Itu tuh sebenarnya kan aku beli kentang yang sama Lecia sama Naila. Terus kita susah makannya, terus aku ngide. Karena kalau satu-satu susah kan. Kita bertiga susah makannya. Sekiranya aku ngide, satu tusukan ini aku tusukin semuanya banyak kentang, jadi kayak tinggal diambilin doang supaya satu tangan gitu. Yang ketiga ada Kamas. Nah, itu menurut aku tuh lucu aja sih. Itu kalau kalian bisa lihat ekspresinya aja tuh lucu, dia kayak sumpah yang kedua ada Kak Daiva Bayu, nusuk, baru makasih nusuk. Banyak Kak Daiva Bayu buat gift-nya. Pasti Raja bilang, ini lebih banyak yang daripada yang tadi tahu kayak gitu mulu. Terus kayak, pertama, itu tuh biar lebih mudah aja mereka ngambil. Karena emang susah banget, kita makannya bertiga tuh makasih susah. Makasih banyak Kak Ocha buat gift-nya. Banyak alasan, enggak banyak alasan, serius. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah apaan nonton. Sih? Oh gitu, iya. Beneran. Aku lihat aku udah baik banget loh. Makasih ya semuanya. Tante aku udah baik. Bye. Mukanya minta nambah, enak aja. Itu aku yang ngambil. Aku lagi nungguin mereka buat ngambil cepet-cepet biar aku bisa nusuk lagi yang lain. So kita buru-buru makannya, guys. Gak jelas. Beneran. Itu tidak alasan. Beneran. Kamu cantik banget pakai rok BTW. Aku setiap show pakai rok. Thanks. Aku mau lihat foto-foto yang tadi. Tadi aku lihat beberapa foto aku yang di airport gitu. I like it, man. Aku jarang sekali pakai rok ini. Terus apa ya tadi aku mau bilang kalian? Aku lupa. Ya udah. Cerok jeans, why? Yes, thanks.
Hai fans Ciara Li. Ini Maluf namanya, Renji. Oh, namanya Maluf. Ini aku Maluf deh orangnya. Oh iya, kamu Maluf banget ya. Oh, Maluf. Oke, okay, alright. Aku Maluf banget. Oke, okay. Yeah, hari ini stylenya wanita karir. Oke, okay, thank you. Makasih ya. Kenapa? Eji disuruh minggir. Oh, no. Kamu dibilang, aduh nasi goreng gitu. Apa sih? Emang kenapa nasi goreng? Ya aku maluf. Oke, okay, kamu maluf, why? Kamu maluf ya? Stop ngomel-ngomel, siapa yang ngomel ya? Kak Reji diem, iya kan? Aku juga gak paham. Hari ini pap banyak ya. Tadi udah kok 4 foto. Aduh. Kita close up. Oh, tadi di pesawat betawai banget. Aku duduk sama Tisha, sama Cimi. Oke, tadi aku mau foto deh. Ini roknya. bukan Reji. Reji bukan roommate aku, guys. Bukan ya, guys, ya. Cuman Cici lagi main di kamar aku. Jadi aku gak dibawa. Aku tadi buru-buru, jadi aku sebenernya aku nyiapin dari malam sih. Tapi tadi pagi tuh aku buru-buru. Aku tadi mau bawa sebenarnya, cuman lupa bawa aja. Ya udah gak apa-apa sih. Lagian cuman bentar doang, kan. Arali usir aja, Ji. Kamu jangan membuat keributan di sini, Mel. Apa dia bilang apa? Dia bilang usir aku aja. Di. Assalamualaikum. Malu. Kamu udah jadi Cici ya, Kak? Aku selalu jadi Cici sih kabarnya. Kapan aku jadi Ade? Coba kita versi begini. Hai Reji. Hai. Ya, HP kamu gak mati itu, Ci. Bentar lagi ya? Oke. Thanks. Kamu ada gen 11 sampai... kamu ada gen 1 sampai gen 11. Gak salah sih, tapi kan... Iya gitu deh. Leher pegel ya, HP-nya dibalikin dong. Kan kita bisa... Itu ada sebuah pilihan, guys. Kalian bisa membalikan HP. Kalian balikin leher kalian tuh gimana sih konsepnya? Ini pakai laptop. Ya udah, laptop balikin aja. Itu kan sebuah pilihan. Reji bilang bau. Siapa yang bilang bau? Ibau. Lawan gravitasi, yes. Gravitasi. Surabaya panas gak? Ini pada nanya Surabaya panas atau enggak lagi. Aku jawabnya gimana? Kita di kamar sih sebenarnya. Jadi kita enggak tahu. Kita enggak tahu Surabaya panas atau enggak. Yang aku tahu aku mau baca top gifter. Jadi kita baca top gifter aja karena aku cuma tahu itu doang. Nomor 10 ada Kak Hadi Hadinata. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 9 ada Kak Sasa Only Erin. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada Kak Rija. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 7 ada Kak Sukijat 123. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 6 ada Kak Bayu Nugraha. Terima kasih banyak, Kak. Kenapa? Nomor 5 ada Kak Hamza Arfa 06. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 4 ada Kak Asa. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 3 ada Kak Sanci underscore V. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 2 ada Kak Evan Hazard. Terima kasih banyak, Kak. Dan nomor 1 ada Kak Java. Oke, okay, terima kasih banyak, Kak. Oke, okay. Thank you all. Bye-bye. See you nanti malam Surabaya. Bye-bye.